menggunakan mesin sangrai kacang. Tadi udah kita panasi pakai gas LPG itu, kemudian ini colokin. Nah, ini sudah dinyalakan, saya dipanasi sampai suhu 130. Pokoknya udah nyala ya. Nah, masih proses. Nah, ini kita akan coba uji coba untuk sangrai, merosting kacang tanah. Nah, ini real kacang tanah yang kualitasnya bagus banget, ini kering dan kering yang ukuran besar-besar. Kita akan uji untuk roasting. Kita masukkan, pelan-pelan ini menggunakan gas LPG dengan watt sekitar 200 watt sehingga hemat untuk pemakaian energinya, gas maupun dari listriknya. Sudah masuk. Masuk di dalam semua kacangnya. Namun sayang di sini tidak tersedia seperti roasting kopi untuk yang kaca pengintip, sehingga untuk jacknya kita menggunakan kuas. Nah, ini bisa disatukan. Nah, bisa dibuka dengan satu. Nanti matangnya kita akan cek di sini untuk checkernya, dan bisa kita masukkan lagi. Untuk sisi sampah kotoran dan antara blender dengan itu kan ada ruangan, sehingga untuk buang kotorannya ada jatuh di sini. Kulit-kulit ari atau kotoran itu ya terbuang akan bawah. Dengan sistem berputar, belum berputar, stainless full food grade untuk menghasilkan kualitas roastingan yang terbaik.